بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعالمين، نستعين على امور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والعبادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita sampai di bab mengenai ilmu, ilmu yang wajib dipelajari. Di pertemuan yang lalu kita membahas hadis Rasulullah SAW tentang kewajiban bagi setiap orang Muslim menuntut ilmu. Di dalam riwayat disebutkan beliau bersabda, "Talabul ilmi fariidhah ala kulli muslimin." Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib, fardu bagi setiap orang Islam, baik laki-laki atau perempuan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu, "Utlubul ilma walau bisihin." Tuntutlah ilmu walaupun kau harus ke negeri Cina. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad menjelaskan, "Wasin iklimun ba'idun min ab'adil mawadi'." Cina itu adalah tempat yang paling jauh dari tempat Nabi Muhammad SAW bersabda. Waktu Nabi Muhammad SAW bersabda menyebutkan Cina, Cina itu tempatnya sangat jauh sekali, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu walaupun andai kata mereka itu harus pergi menempuh daratan dan lautan dan mendapatkan ilmunya di Cina, maka mereka wajib berangkat mencari ilmu tadi. Menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu, betapa pentingnya kedudukan ilmu di dalam agama Islam. Kemudian beliau mengatakan, "Fa'idha wajaba ala muslim ayatluba ilma wa inkana fi hadal mahalil ba'id, fa'kaifa la yajib alaihi idha kana baina ulama wa la yuhibuhu fi talabihi kathirun ma'una wa la kabirun masyaqqa." Kabirun masyaqqa. Kalau Rasulullah SAW mewajibkan umatnya menuntut ilmu walaupun harus ke negeri Cina, lalu bagaimana tidak diwajibkan bagi orang yang tinggal di satu tempat, di sekitarnya ada ulama, di sekitarnya mudah mencari informasi untuk mengenal ajaran Islam dengan benar, tapi dia tidak mau mencari. Bagaimana orang yang tinggal di tengah-tengah ulama tidak wajib mencari? Padahal yang jauh dari tempat ilmu saja Rasulullah memerintahkan pergi, umpamanya jika itu di Cina. Lalu orang yang tinggal di tengah-tengah ustaz, di tengah-tengah ulama, di tengah-tengah dia mudah mendapatkan buku-buku, apalagi di zaman sekarang ini lebih mudah lagi dengan adanya streaming dari banyak ulama, dari banyak asatid, dari banyak guru yang bisa memahamkan kita tentang perkara agama kita. Kalau di zaman ini ada orang yang mengatakan, "Saya tidak tahu dalam hal melakukan ibadah," maka kebodohannya tidak terhudur sama sekali. Tidak diterima kebodohannya karena dia tinggal di dekat orang-orang yang memahami ilmu. Nah, fa'ama ulumul Islam fadaji'u jumlatuha ila gawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sa'alahu Jibril alaihi salam min hadithil masyhur. Ilmu Islam itu yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi setiap umatnya untuk mencari, tentunya tidak semua ilmu, kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, tidak semua ilmu itu wajib dicari. Lalu apakah ilmu yang wajib dicari? Kata beliau, ilmu tentang Islam, yaitu ilmu
yang kita perlukan dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Itu ilmu yang wajib, itu ilmu Islam. Ilmu Islam itu yang dimaksud yang mana? Kata beliau, ilmu Islam, batasan ilmu Islam yang wajib dipelajari itu, kata beliau, kembali jumlahnya seperti yang ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril alaihissalam pada saat berjumpa dengan Rasulullah SAW di dalam hadis yang masyhur, seperti yang disebutkan di dalam riwayat, Jibril pernah menyerupai seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid pada saat itu ada Nabi dan para sahabat. Kemudian Jibril masuk, berjalan di antara para sahabat. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, "Taita yaumai bainana nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taita yaumai ittala'a 'alaina." Di suatu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami rajulun, seorang laki-laki yang tidak dikenal. Bajunya sangat putih, kata Sayyidina Umar. Rambutnya sangat hitam, megap. Wala yurab minhu atharus safar. Tapi tidak terlihat pada dirinya ini bekas-bekas dia baru melakukan perjalanan jauh. Harusnya kalau orang tidak dikenal, itu ada bekas perjalanan. Apalagi di negeri Arab, kita keluar beberapa langkah. Kalau di zaman dulu, kalau sekarang di Hadramaut, kita keluar beberapa langkah, pasti ada sisa-sisa perjalanan. Ada debunya, di rambutnya, di kupiahnya, atau di jenggotnya, terlihatlah. Apalagi kalau melakukan perjalanan jauh, melakukan perjalanan jauh. Nah, ini orang tidak ada yang kenal, tapi tidak ada bekas-bekas dia baru melakukan perjalanan jauh. Kemudian kata Sayyidina Umar, dia berjalan melewati kami semua, lalu duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'asnada bait rubbataihi ila rubbatai wa wada'a kafaihi ala fakhdai. Lalu dia menempelkan lutut kepada lutut Nabi Muhammad SAW dan meletakkan dua telapak tangannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang itu bertanya, dan ini pertanyaan itu yang kemudian menjadi sumber ilmu Islam yang wajib dipelajari, ada juga yang disebutnya dengan usul di asal usul agama, itu terbagi dari. Nah, apa yang ditanyakan orang tersebut? Yaitu Jibril yang menyerupai seorang laki-laki. Faqala lahu, orang tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Dalam riwayat, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, al-Islam, Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimash salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumma ramadana wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dalam riwayat, wasahus jalbaik inis tatahtan. Jadi, dari pertanyaan ini tentang Islam, Nabi menjawab, Islam itu lima. Berarti kalau kita sudah menjalankan lima ini, kita Islam. Yang pertama, syahadat. Syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad SAW adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, menegakkan sholat.
yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima kata Rasulullah menunaikan ibadah haji jika engkau memiliki kesanggupan untuk melakukannya. Kalau tidak mampu maka tidak wajib. Berarti siapa yang melakukan lima ini, mau bentuknya seperti apa, dia orang Islam. Mau madhabnya apa, dia orang Islam. Mau ada penyimpangan yang dia lakukan di dalam hidup, dia tetap orang Islam. Harus kita perlakukan seperti orang Islam. Nah, loh ini madhabnya ini, sudah berusaha sama madhabnya, dia orang Islam. Karena dia melakukan lima hal yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, فَإِذَا فَعَلُ ذَلِكَ عَصَمُ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَعِرْضَهُمْ فَحَسْبُهُمْ عَلَى اللَّهُ. Kalau dia melakukan hal itu, puasa, sholat, zakat, syahadat, sholat, zakat, kalau dia lakukan itu, maka terjaga dia dari peperangan terhadap Allah. Aku tidak boleh memerangi dia, karena di masa itu, si masa itu masanya perang, masanya muslim dan kafir perang. Nah, kalau sekarang, walaupun tidak syahadat, tidak boleh kita perangi, kecuali kafir harbi. Nabi mengucapkan, kalau dia melakukan itu, terjaga dari aku darahnya. Karena di masa itu ada kafir harbi yang sedang memerangi Nabi Muhammad SAW, ada orang kafir yang sedang memerangi. Kalau ada orang syahadat, berarti dia bukan kafir, tidak boleh diperangi. Terjaga dari aku darahnya, kata Rasulullah, hartanya tidak boleh dirampas, jadi saya dijadikan wanimah antara pasar. Oh ini bukan orang Islam, ambil saja hartanya, tidak bisa jadi antara pasar. Walaupun di masa itu ada kafir harbi yang memerangi Islam. Nah, bagaimana kalau sekarang tidak ada kafir harbinya? Tidak ada orang kafir yang jelas-jelasan bahwa pedang keluar memerangi orang Islam. Kita tidak boleh memperlakukan dia semena-mena. Dan Nabi mengatakan nama baiknya harus terjaga. Nama baiknya terjaga. Kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian Nabi mengatakan fahasbuhum 'ala Allah. Urusan dalam-dalamnya dia, urusannya Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan aku, kata Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad bisa tahu enggak dalamnya orang? Enggak tahu dalamnya orang. Nah, kita di zaman sekarang enggak tahu dalamnya orang, baik hukum. Baik hukum. Padahal kita tidak tahu dalamnya orang. Rasulullah yang tahu dalam-dalamnya orang mengajarkan kepada kita urusan yang di dalam batinnya, niatnya apa, keinginannya apa, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Nabi mengajarkan kita nahkum bidzahir, menghukumi yang nampak, karena kita bukan Tuhan yang bisa tahu apa yang di dalam hati orang. Nah, bahkan pernah suatu ketika salah satu sahabat Rasulullah SAW sedang berperang, musuhnya tergeletak jatuh, sudah mau dibunuh oleh sahabat tadi. Musuhnya ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Jadi Islam dia terus syahadat. Kata sahabat tadi, sudah mau mati terus syahadat. Ini syahadat kamu syahadat palsu, supaya selamat dari pedang aku. Dibunuh oleh sahabat tadi. Sampai beritanya kepada Rasulullah SAW, dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, ditanya, kamu membunuh dia setelah syahadat? Benar ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan itu? Karena dia bersyahadat supaya menjadi tameng syahadatnya dari pedang, bukan dari hati. Masuk syahadatnya ini terpaksa. Dalam keadaan terdesak baru syahadat. Padahal dari tadi dia syahadat, baru mau mati baru syahadat. Jadi aku tahu dia murah-murah. Kalau kita pasti menghukumi sama seperti sahabat tadi kan. Tapi Nabi Muhammad marah sampai memerah. Wajahnya Nabi itu sampai memerah.
berulang-ulang menanyakan kepada sahabat tadi, asyakobta kalbahu, asyakobta kalbahu, sampai berulang-ulang terus ditanya oleh Nabi karena larangnya Rasulullah SAW, apa kamu belah dadanya dia sehingga kamu tahu apa yang ada di dalam hatinya? Kamu tahu apa yang ada di dalam hatinya? Terus diulang-ulang Nabi Muhammad SAW, Nabi mengajarkan kepada kita supaya tidak gegabah spekulasi dalam bertindak, sebab tanggung jawabnya nanti besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah mengatakan ada nanti orang-orang di hari kebangkitan yang dilempar ke dalam api neraka 70 tahun belum sampai di dasarnya. Dari dalamnya ya, 70 tahun belum sampai di dasarnya, karena akibatnya dia pada waktu di dunia mengeluarkan satu ucapan yang dimurkai Allah, yang dia anggap waktu di dunia itu biasa-biasa saja. Dia menganggapnya di dunia itu biasa-biasa. Tapi itu kata-kata itu dimurkai oleh Allah SWT yang menjadikan dia terlempar ke dalam api jahanam 70 tahun belum sampai di dasar. Jadi kalau mau selamat hidup di akhirat nanti, kalau mau selamat jangan ada sambutan dengan makhluk siapapun dia. Jangan makan haknya makhluk siapapun dia. Kalau kita punya kurang-kurang sedikit sama Allah, Allah Ghafur Rahim. Tapi kalau kita punya kurang kepada makhluk, itu yang berbahaya. Makhluk itu tidak semuanya pemaaf. Tidak semuanya pemaaf. Apalagi nanti di akhirat, jangankan orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, anak nuntut bapaknya. Di akhirat itu dari gentingnya anak sendiri, anak kandung bisa nuntut bapaknya. Istri nuntut suami. Bapak nuntut anak dari gentingnya masa hari kebangkitan. Apalagi yang kita rampas haknya orang lain. Kalau anak kita sendiri aja kita rampas haknya, dia nanti nuntut kita, apalagi orang lain. Jelas kita dituntut oleh dia dan kita merugi. Naudzubillah. Ini penjelasan dari Nabi Muhammad SAW makna Islam. Inilah Islam. Hah? Kalau kita mau tahu Islam, ini Islam. Nah, ini wajib dipelajari. Syahadat itu seperti apa? Sholat itu seperti apa? Puasa itu seperti apa? Zakat itu seperti apa? Haji itu seperti apa? Wajib kita pelajari. Karena kalau kita tidak tahu cara menjalankannya dengan benar, maka kita belum Islam. Belum Islam. Apalagi kita sama sekali meninggalkan. Nah, ini kemudian dikenal dengan rukun Islam. Dalam riwayat yang lain, ada seorang Badui datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, mana Islam? Apa Islam? Dijawab oleh Nabi seperti hadis ini. Al-Islam, antasyadah, la ilaha illallah, wa alhamdulillah, ila akhir hadis. Kemudian kata Badui tadi, wallahi la adri wa la arkus. Demi Allah, aku tidak mau nambah, tidak mau aku kurang. Ya sudah, itu yang mau aku lakukan seumur hidup. Tidak pakai sholat sunnah, tidak pakai puasa sunnah, tidak pakai sedekah-sedekah, tidak pakai umroh, tidak mau ada haji-haji yang lain. Aku mau sholat fardu saja. Setelah syahadat, aku cuma mau sholat fardu, cuma mau puasa yang fardu saja, cuma mau zakat yang fardu saja, yang sedekah-sedekah tidak mau. Haji cuma mau yang fardu saja, sekali seumur hidup. Setelah itu aku tidak mau nambahi dan aku tidak mau mengurangi. Ditinggalkan bagi kita. Kata Rasulullah SAW. Dan wa'id Rasulullah langsung menyampaikan, aflah ta'in sadaqah. Kamu beruntung jika kamu betul-betul mau menjalankan ucapan sadaqah. Ya, ini menjalankan Islam saja yang lima ini. Orang sudah pasti selamat. Apalagi kalau dia menambahnya dengan perbuatan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini nanti bisa menambah sesuatu yang wajib. Jadi kesimpulannya, orang Islam kalau menjalankan yang wajib saja,
asal dia tidak menyakiti siapa-siapa, lisannya tidak menyakiti siapa-siapa, tangannya tidak menyakiti siapa-siapa, badannya tidak dipergunakan untuk merampas haknya siapapun di muka bumi ini, dia menjalankan yang wajib saja, tempatnya pasti di surga. Masuk dia di surga tanpa dihisab. Apalagi dia menjaga dirinya dari merampas hak makhluk, menjalankan yang wajib, menambah yang sunnah. Ya sudah jelas, surganya bukan surga tingkatan biasa, surga yang sudah eksekutif, surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita penting sekali. Nomor satu, jalankan yang fardu. Nomor dua, tinggalkan menyakiti siapa. Ini nomor dua. Karena banyak orang nanti bangkrut karena dia tidak bisa menjaga dirinya dari merampas hak orang lain. Tinggalkan menyakiti siapa. Nah, mudah-mudahan kita selamat semua. Kemudian semakala lalu bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat setelah dijawab oleh Nabi, orang ini mengatakan, saudara, benar. Kata saya Ahmad, ajib tu lah biasaku, wajib saja pun aku heran sama orang ini. Orang tanya, itu biasanya kan tak tahu. Ini tanya, dijawab oleh Rasulullah, kemudian dia membenarkan jawabannya, benar. Berarti dia sudah tahu jawabannya. Nah, dia sudah tahu jawabannya. Nah, padahal itu Jibril itu sudah tahu jawabannya di akhir hadis itu. Sahabat kebingungan siapa yang tanya itu, karena habis pertanyaannya selesai dia keluar kemudian hilang. Setelah beberapa hari kata Sayyidina Umar, falabithtu maliyan, aku terngiang-ngiang orang tersebut yang bercakap dengan bertanya dengan Rasulullah SAW. Dalam riwayat setelah 3 hari Rasulullah tahu Sayyidina Umar kebingungan, sahabat yang lain juga kebingungan siapa yang orang tanya terus dijawab oleh Nabi, ditanya oleh Rasulullah, ya Umar, ada di Bani Sahil, hey Umar, kamu tahu gak siapa yang bertanya itu berapa hari yang lalu? Kata Sayyidina Umar, Allah wa Rasul wa'alaikum. Allah dan Rasulnya itu. Kata Rasulullah, dzalika Jibril. Yang tanya berapa hari yang lalu itu Jibril. Atakum liu'allimakum dinakum. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Ini jadi Islam yang pokok ini. Ya. Jadi juga kesimpulannya, orang bertanya agar orang lain dapat ilmu itu boleh, diperbolehkan. Ya. Orang bertanya dia tidak tahu, bagus. Orang bertanya dia tahu, dia sudah tahu jawabannya, tapi supaya orang lain dapat ilmunya, niatnya, bagus, itu juga dianjurkan. Kemudian bertanya lagi, fa'akhbirni 'anil iman, beritahukan kepadaku apa itu iman. Qal, Nabi bersabda, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, maksudnya beriman adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman adanya malaikat-malaikat Allah, beriman adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, beriman adanya rasul-rasul yang diutus oleh Allah, beriman adanya hari akhir, beriman adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik ataupun yang buruk. Ini iman. Siapa yang mengimani hal-hal ini, maka dia telah lengkap keimanan. Nah, kemudian dikenal menjadi rukun iman. Rukun iman. Saya percaya kepada Allah. Saya tapi tidak percaya dari malaikat. Tidak lengkap iman. Belum beriman. Saya percaya ada Allah, ada malaikat-malaikat Allah SWT, tapi kalau malaikat Mikael saya tidak percaya. Ada malaikat, tidak percaya. Tidak bisa, tidak lengkap.
harus percaya seluruh malaikat-malaikat Allah itu ada minimal 10 malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau oleh Nabi Muhammad SAW. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani, bukan pelajaran SD. Itu keimanan yang harus kita bawa sampai mati. Ada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Minimal ada 4 kitab yang harus kita imani. Oh, saya percaya Al-Qur'an, saya percaya. Hadis Zabur, saya percaya. Injil, percaya. Tapi Taurat, enggak ada Taurat. Enggak sama. Taurat itu ada juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Saya percaya Al-Qur'an, tapi yang bagian akhir saya enggak percaya. Dan lengkap dengan kamu. Harus percaya dari awal sampai akhir. Satu ayat saja, saya enggak percaya satu ayat. Tidak lengkap. Harus percaya dari awalnya sampai akhirnya, semuanya firman Allah Subhanahu wa taala dan semuanya relevan untuk di zaman kapanpun. Saya dari Al-Qur'an ayat ini sudah tidak relevan lagi untuk zaman ini. Enggak ada. Kalau Taurat mungkin, Injil mungkin, tapi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhir zaman, sampai ke akhir zaman. Jadi relevan di zaman manapun. Andai kata Al-Quran itu tidak relevan, maka Nabi Muhammad pasti bukan Nabi yang terakhir. Tapi Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, dan Al-Quran itu kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kitab itu relevan sampai akhir zaman. Pasti. Beda dengan Nabi-Nabi yang lain, Rasul yang lain, dan kitab-kitab yang lain. Kemudian beriman kepada rasul-rasulnya, utusan Allah. Minimal ada 25 rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita imani. Saya beriman kepada seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, saya beriman. Kecuali Muhammad, saya tidak beriman. Tidak sah. Tidak sah, enggak. Sama kamu seperti orang Nasrani. Beriman kepada seluruh rasul-rasul Allah, tapi kepada Nabi Muhammad SAW tidak beriman, tidak sah ibadah. Saya beriman kepada seluruh rasul-rasul Allah SWT, tapi Isa, saya tidak bisa beriman Isa. Kamu sama dengan orang Yahudi, tidak sah iman kamu. Dan mereka dianggap, disebut orang kafir di dalam ayat suci Al-Quran, karena mereka mendustakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Orang kafir itu kan artinya orang yang menutupi dirinya dari kebenaran. Itu istilah orang kafir. Makanya di dalam ayat suci Al-Quran Allah menyebutkan innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik yaitu orang-orang kafir. Mereka orang kafir. Disebut orang kafir karena mereka menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan kemudian kita keluar di jalan, dia ada orang Nasrani, kafir. Nanti mereka balas juga, iya kafir. Karena kita dianggap kafir juga oleh mereka. Cukup di keyakinan kita, mereka itu adalah orang kafir. Tapi dalam pergaulan sehari-hari, kita tidak boleh mengatakan kamu kafir. Tidak pantas kita mengatakan hal seperti itu. Akhirnya kita tidak jadi berdakwah, jadinya perang. Nah, kemudian juga orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Yang tidak mengimani, dia kafir, tertutup hatinya. Kafir yang paling rendah sendiri, yang paling rendah sendiri, yang paling dalam tempatnya di api neraka, kafir yang tidak menyaksikan bahwa Rasulullah, tidak bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Kafir tempatnya ada di neraka yang paling dalam sendiri, tidak bisa keluar.
dan dia seburuk-buruk manusia. Inna alladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kalau sudah mengimani Nabi Muhammad SAW, rukun iman ini dia percaya, sifat-sifatnya kafir mungkin masih ada di dalam dirinya, tapi dia tidak termasuk kafir yang kekal di api neraka. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu setiap menyebutkan orang kafir mesti dijelaskan sifat-sifatnya. Orang kafir itu sifat-sifatnya seperti ini. Orang munafik dijelaskan sifat-sifatnya seperti ini. Allah kalau menyebut orang beriman pasti setelah itu baca ada sifat-sifatnya. Allah kalau menyebut ulul albab pasti ada sifat-sifatnya. Ulul albab itu siapa? Kalau didefinisikan kita bingung. Tapi kalau diberi contoh oleh Allah sifatnya seperti ini, baru kita bisa paham. Jadi kadang-kadang ada orang yang sudah syahadat muslim tapi di dalam dirinya masih ada sifat-sifat kafir, ada sifat-sifat munafik, ada sifat-sifat fasik. Dia bukan orang kafir yang disebut dalam Al-Quran kekal selama-lamanya. Hah? Dia muslim, mukmin, tapi belum sempurna keislamannya. Jadi tidak boleh kalau kita lihat umpamanya ada orang sholat lima waktu, mengerjakan zakat, puasa, haji, terus kemudian dia tidak tepat janji. Oh, ini orang munafik. Besok kalau mati saya tidak mau menyolatkan. Salah. Itu bukan orang munafik, tapi orang yang di dalam hatinya masih ada ciri-ciri munafik. Tapi kita sebut dia sebagai munafik? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena yang disebut orang munafik di dalam Al-Quran itu sama dengan orang kafir yang kekal di api neraka. Orang munafik dan orang kafir kata Allah di dalam Al-Quran fid darkil asfal, di tempat neraka yang paling bawah sendiri, yang kekal tidak bisa keluar. Nah, tapi Nabi menyebutkan ada tanda-tanda kemunafikan, ada tanda-tanda kekafiran. Kalau ada tanda-tanda kemunafikan, itulah tanda-tanda kekafiran. Makanya Nabi mengatakan ayatul munafik, tanda-tandanya orang munafik itu ada tiga. Kenapa Nabi mengatakan itu? Jangan sampai kita sudah Islam tapi ciri-cirinya munafik masih ada di dalam diri kita. Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran sifatnya orang-orang munafik. Kalau sholat malas-malasan, jangan sampai kita sudah Islam masih sholat malas-malasan, karena itu sifatnya orang munafik. Nah, gitu. Orang yang meyakini hari akhir, maka dia termasuk orang yang beriman. Saya yakin dengan hari akhir, tapi kalau surga neraka itu tidak ada, belum mukmin. Gimana surga neraka ada? Al-Quran menjelaskan surga itu ada, neraka itu ada. Ya surga itu menurut saya cuma kesenangan saja. Gimana itu neraka? Kenikmatan. Surga itu tidak ada takut, tidak ada khawatir. Kalau neraka itu sumpah, gundam. Dari mana pengetahuan kan? Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran surga dan kenikmatannya. Ada bidadari jahe disebut di dalam Al-Quran, ada kenikmatan di surga nanti jahe dan jabil disebut di surat Al-Insan, di surat Dahar. Ada kenikmatan buah-buahan, ada kenikmatan sungai dan lain-lainnya. Neraka juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada apinya, ada orang yang diikat di dalam api neraka, ditutup seperti presto, ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran bagaimana kita tidak mengimani bentuk neraka dan surga. Nah, harus mengimani. Oh, saya beriman dengan surga neraka, tapi kalau mizan timbangan amal saya tidak beriman, belum sempurna iman kamu.
Karena Allah menjelaskan nanti setiap orang itu ditimbang amalnya oleh Allah SWT. Jadi yang dimaksud hari akhir di sini mengimani hari akhir dan rentetan yang berkaitan dengan hari akhir. Nah, ini yang terakhir yang wajib kita pelajari. Apa itu rentetannya? Ada kematian, ada kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mengimani pertanyaan munkar dan nakir, itu ada mengimani kenikmatan dan siksa kubur, itu ada mengimani hari kebangkitan dan mengimani hal-hal lainnya termasuk telaga haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani jembatan yang terbentang di atas api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu yang perlu kita pelajari. Dan yang terakhir, wal qadar khairihi wa syarrihi. Kita mengimani segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, yang kita anggap baik atau yang kita anggap buruk, semuanya ditentukan oleh Allah dan tidak mungkin terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Nabi Muhammad SAW. Kita wajib belajar dari rukun iman ini, kemudian muncullah pemahaman-pemahaman. Kalau orang akarnya sudah beriman sama dengan ini, itu saudara kita sudah. Tapi dalam perinciannya, pemahamannya kadang-kadang ada perbedaan di sana sini. Ada perbedaan di sana sini. Dan kita sudah bahas di bab sebelum ini apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abdullah bin Abil Haddad memerintahkan kita untuk mempelajari di bab akidah dan menekuni, merenungi akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Kata beliau, itulah akidah yang beliau yakini, dan begitu pula itu juga akidah datuk-datuknya Al-Husainiyyin sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti itu akidah. Nah, belajarnya akidah juga harus dengan orang yang paham, nah, bahwa akidahnya sudah betul, bukunya betul, Al-Qur'annya betul, belajarnya sama orang yang otodidak. Ya, salah kepahamannya. Nah, kita baru bahas tadi sebelum majelis ini. Saya cerita ada satu orang datang ke saya kemudian bertanya, menurut saya perbuatan ini, dia menyebutkan satu perbuatan, itu termasuk bagian dari ibadah. Menurut saya, dia bilang kan, menurut saya itu ada dalilnya di Al-Quran dan hadis. Kemudian saya diam saja. Rupanya dia ini menginginkan saya mengomentari apa yang dia ucapkan. Tapi saya diam. Karena sebagian besar di zaman ini banyak orang yang hidupnya gemar berdebat. Bukan cari kebenaran ya. Dia senang berdebat. Kalau tidak berdebat satu hari pusing malah. Ya. Kalau tidak berdebat tidur, ngantuk, tidak ada kerjaan. Jadi senangnya berdebat. Bukan cari kebenaran. Padahal Nabi melarang kita berdebat. Jadi diam zaman sekarang itu lebih baik. Karena kebenaran itu sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Siapa yang mau nerima, silakan. Yang enggak mau nerima, urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang menunggu saya menjawab, tapi saya minum kopi depannya, pura-pura enggak dengar. Terus dia bilang lagi, menurut saya ini yang benar. Kita bukan berdua, beberapa orang. Ini yang benar. Ini dalilnya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saya pura-pura tidak dengar, buka HP, lihat HP. Diulangi lagi saya berkali-kali, akhirnya dia tanya ke saya, menurut kamu bagaimana? Nah, betul, berarti dia ingin komentar dari saya. Saya jawab, menurut saya. Iya, menurut kamu. Saya bukan orang yang berkapasitas mengintisarikan hukum dari Al-Quran. Dan menurut saya, kamu juga bukan orang yang berkapasitas. Bagaimana kamu mengatakan menurut saya? Loh,
Nabi kan meninggalkan Al-Quran dan hadis. Oh benar, Nabi meninggalkan Al-Quran dan hadis. Tapi siapa yang bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan benar? Sebab firqah-firqah yang ada sekarang ini, bahkan yang sangat menyimpang. Kalau ditanya, dalilnya apa? Tidak ada yang dalilnya Taurat sama Injil. Orang Islam semuanya kok dalilnya pasti Al-Quran dan hadis. Kok bisa bertentangan? Maksud saya ini bukan bertentangan masalah furu'iyah, ya. Bertentangan masalah keyakinan secara rinci, akidah, ya. Kalau furu'iyah itu biasa, tata cara sholat, tangannya ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang lurus, itu hal yang biasa. Tapi ini masalah keyakinan, kok bisa bertentangan? Jadi kalau kamu mengatakan dalilnya Al-Quran dan hadis, semua firqah yang ada ini dalilnya juga Al-Quran dan hadis. Ya sudah, kita saling menghargai saja, pemahaman kita memang berbeda-beda. Tapi kalau kamu mengatakan menurut saya tidak pernah memahami ini menurut saya. Sebab saya bukan orang yang berkapasitas. Kalau menurut saya, berarti ada kemungkinan tidak benar. Saya memahami ini dengan pemahaman orang-orang yang pantas mengintisarikan hukum, punya kemampuan untuk mengintisarikan hukum. Siapa orang-orang itu? Orang-orang yang jelas di mata saya dia orang-orang besar, ya, orang-orang besar, dan pemahamannya bisa dipertanggungjawabkan karena memiliki mata rantai sampai Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah kitab yang kita baca di malam ini, pemahaman Al-Imam Abdullah bin Al-Abi Hadar. Kita ikuti, kita salat. Tapi kalau menurut saya dan menurut kamu, nanti dulu. Saya tidak berani. Beragama menurut saya tidak berani. Saya sampaikan tadi waktu kita ngobrol-ngobrol sebelum majelis, jalan di dunia saja, kadang-kadang saya milih menurut saya tersesat. Jalan di dunia ini harusnya ke kanan, saya kalau tidak, menurut saya ke kiri. Terpesan saya tidak sampai di dunia ini, belum jalan ke akhirat. Jalan di dunia saja saya bisa tersesat, kok mau spekulasi milih jalan ke akhirat? Jalan di dunia ini yang saya bisa lihat itu bisa sesat, ya. Ini orang mau spekulasi mau selamat di akhirat, gurunya apa namanya, media sosial, gurunya broadcast, gurunya sampai logikanya nanti dulu. Kamu berani seperti itu silakan, kalau saya tidak berani punya spekulasi seperti itu. Saya di dunia ini saja kalau mau pergi ke satu tempat yang saya tidak tahu, saya ajak orang yang sudah modal mandir di tempat itu supaya saya selamat. Bagaimana dengan perjalanan menuju akhirat? Lebih baik saya ikut di belakangnya Abdullah bin Al-Abi Hadar, di belakangnya Imam Ghazali, di belakangnya Abdul Hasan Al-Ash'ari, di belakangnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammadul Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Hussein, Ali bin Abi Thalib, Fatimatul Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti orang-orang ini pasti sampai ke Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya Allah mengajarkan kita berdoa, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, beri kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini pelajaran dari Allah. Jalan yang lurus itu kita tidak disuruh nyari sendiri. Kita disuruh minta jalannya orang-orang terdahulu yang telah Engkau beri nikmat. Berarti kita suruh nyari jalannya mereka itu seperti apa. Nanti kita bisa dapat nikmat juga. Kalau kita mau cari dengan kepala kita sendiri, ya salah. Nah, sampainya bukan kenikmatan nanti. Nah, untuk belakang, ya. Saya kasih contoh juga seperti anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh di kapalnya dia bilang, enak, ayo naik kapal. Kata dia, enggak, saya mau naik gunung saja. Menurut akal dia, kalau naik gunung selamat. Kata Nabi Nuh, enggak naik selamat dari ini kecuali yang naik kapal. Menurut kepala saya,
menurut saya, bukan menurut bapaknya, padahal bapaknya orang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Menurut logika saya, kapal apa nih? Kapal sama duda baru sekali itu yang buat Nabi Nuh. Ini benda apa nih? Gunung itu kuat, gunung itu naik kan ke gunung, dia tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Karena itu menurut dia, bukan menurut jalannya orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT. Jadi kita kalau mau selamat, jangan menurut saya. Menurut saya adalah dari saya makan sendiri itu. Menurut jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam memahami rukun iman. Ini yang wajib kita pelajari. Kalau ada kata-kata belajar, jangan kemudian beli buku di toko kemudian belajar sendiri. Belajar. Kemudian sudah berasa dirinya hebat menguasai agama. Belajar itu harus dengan orang. Dan orangnya harus punya mata rantai sampai ke Rasulullah SAW. Mata rantai pemahaman, maksudnya mata rantai pemahaman sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kalau saya bilang mata rantai ke Rasulullah, jangan terus ditafsirkan, oh ini maksudnya belajarnya sama keturunan Nabi saja. Tidak harus belajar dengan keturunan Nabi. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dengan dia. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Tapi kalau ada keturunan Nabi, nasabnya sampai, pemahamannya juga sampai ke Nabi Muhammad SAW, utamakan dia. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi, jangan mendekati. Dia kan manusia biasa juga, bisa berbuat salah, jangan kemudian didewakan keturunan Nabi, keturunan Nabi juga Nabi. Keturunan Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad kalau jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, baru kita jadikan panutan. Baru kita jadikan panutan. Kalau keturunan Nabi Muhammad SAW tidak jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, tidak ada bedanya. Keturunan anaknya Nabi Nuh tidak sejalan dengan Nabi Nuh. Kita ikuti dia. Tenggelam kita naik gunung bareng dia. Tenggelam kita bersama orang-orang itu. Itu anaknya Nabi, bukan keturunannya lagi. Ya. Anaknya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut. Kenapa ada dia? Pamannya Nabi Muhammad. Dinerahkan ya, Abu Lahab. Abu Lahab. Pamannya Nabi Muhammad ini dekat loh nih, pamannya sezaman dengan dia, pamannya Nabi Muhammad. Nah ini yang ada zaman sekarang ini sudah beberapa turunannya. Nanti dulu jangan spekulasi ini masalah agama ya. Loh, harus menghormati, wajib menghormati, wajib dihormati. Tapi kalau diikuti seakan-akan dia ini seperti Nabi, tidak ada salahnya, nanti dulu. Kalau salah ya harus salah. Kalau benar harus benar. Nabi Muhammad sendiri, Sayyidah Fatimah anaknya sendiri, kalau Fatimah mencuri, aku akan hukum, aku akan potong, kata Rasulullah. Kalau Fatimah ini anaknya yang paling dicintai, kalau Fatimah mencuri, aku potong. Tapi tidak mungkin Fatimah itu mencuri. Itu permisalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia salah, salah. Kalau benar, benar. Kalau benar harus kita dukung. Kalau salah ya jangan didukung. Kalau salah kamu didukung, tenggelam sama dia. Tenggelam, kamu ikut tenggelam sama dia. Hah? Tapi mencintai wajib. Yang namanya mencintai itu bukan diikuti dia masuk sumur kita masuk sumur. Enggak. Yang namanya mencintai itu kalau ada orang mau masuk sumur, anak kita cinta sama anak kita. Cinta ini luar biasa. Pak, saya mau loncat ke sumur. Oh iya, ayo kita loncat bareng. Ya. Kalau kita cinta sama dia, bukan semua yang dilakukan kita tiru. Nah, kita anggap benar. Kalau itu salah, ya kita selamatkan dia. Itu namanya cinta. Tapi kalau cinta itu membenarkan apa yang dia lakukan salah, itu namanya bukan cinta. Bohong.
kalau dia bertemu dengan Nabi, dia kena murka dengan Nabi Muhammad SAW. Karena dia tidak menyelamatkan anak cucunya dari perbuatan yang salah. Nabi tidak mungkin suka. Jangankan keturunan Nabi, keturunan Nabi wajib kita cinta. Umatnya Nabi Muhammad seluruhnya wajib kita cinta. Wajib kita cinta. Nah, cintanya bagaimana? Kalau dia benar kita dukung, kalau dia salah kita ingatkan, kita tarik dia dari kesalahan. Kalau ada orang salah yang dicaci maki, itu namanya bukan cinta. Kalau ada orang salah diluruskan, benar kan? Nah, ini pelajaran dalam menjalani hidup. Ini ilmu. Ini namanya ilmu. Ini ilmunya Nabi Muhammad SAW. Yang mau ikut, silahkan ikut. Yang gak mau ikut, terserah. Ini zamannya orang sudah tidak usah banyak berdebat. Zamannya orang semua keminta. Ilmunya baru 1%, sudah berasa dirinya profesor. Jadi sudah lelah kita berdebat. Yang mau ikut ini, alhamdulillah, kita naik kapal bareng-bareng. Yang tidak mau ikut, cari kapal lain. Cari kapal lain, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tatabayyanar rusydu minal ghayy. Sudah jelas yang benar mana, yang salah mana. Kita harapkan semuanya jalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ma yajib ilmuhu ala kulli muslim min ulumil iman fayujad fi agabidil a'immah al-mukhtasarah alladhi wadha'uha li'ammatil muslimin mithil akidatil imam al-ghazali rahimahullah. Ini yang saya jelaskan tadi, hal-hal yang wajib bagi seluruh orang Islam tentang ilmu keimanan. Ini yang didahulukan dengan oleh Imam Ghazali, ilmu keimanan yang paling penting. Akidah ini paling penting. Tentang ilmu keimanan, kamu bisa mendapati akidahnya para imam, orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka letakkan sendi-sendinya, mereka tulis buku, mereka letakkan sendi-sendinya, mereka ajarkan kepada orang-orang awam. Contohnya seperti akidah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali juga menulis kitab tentang akidah. Judulnya Ijamul Awam, ya. Ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Wa hiya jami'ah nafi'ah wa fiha ziyadat katsira 'ala al-qadri wajib ilmuhu 'ala kulli mu'min. Orang yang mendapati kitabnya Imam Al-Ghazali kemudian mempelajarinya, maka kitab itu menghimpun banyak bermanfaat dan bahkan berlebih-lebih dari apa yang diperlukan oleh orang awam untuk meyakini sesuatu yang benar. Jadi siapa yang mempelajarinya, dia mendapatkan akidah yang benar dan bahkan lebih. Maksudnya Imam Ghazali menyusupi hal-hal yang wajib dan bahkan yang lebih dari yang wajib ilmunya diketahui oleh orang yang beriman. Walakinnaha mu'akkadat wa mughayyat wa mukammalat lil iman. Tapi yang lebih itu sebetulnya hanya memperkuat mu'akkad. Nah, jadi ada wajib. Wajibnya ada fardunya, ada fardu ain, ada fardu yang fardu kifayah atau mu'akkad. Lain lagi fardu kifayah lebih ditekankan lagi dan memperkuat kesempurnaan iman. Jadi kalau kamu pelajari hal-hal yang lebih itu, lebih sempurna lagi iman kamu. Sesungguhnya di akhir hadis tasnif, insyaallah nanti kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, saya akan membawakan akidah yang benar ini beserta tambahannya di akhir kitab ini. Jadi di akhir kitab ini ada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus diketahui. Nanti akan kita bahas di akhir bab ini, akidah wajizah tashtamil ala ma labudda min ilmihi min ulum dan iman. Akidah yang saya tulis secara ringkas yang mencakup
hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam tentang keimanan. Tentang keimanan. Nah, nanti secara rinci kita akan bahas itu mengenai iman kepada keberadaan Allah, malaikat-malaikatnya di rukun iman tadi. Tadi akan dibahas oleh Imam Abdullah bin Abbas secara ringkas di akhir kitab ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, memberikan semangat ke dalam diri kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dan menularkannya kepada banyak umat manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam lingkaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke dalam lingkaran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ke dalam lingkaran para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengantarkan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala tanpa didaui hisab fitnah, siksa dan adab. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو شبة والمسلمين عجمة أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بابتساب منا بالمصطفى رسولي نحضر بكل سولي بالمصطفى رسولي نحضر بكل سولي بالمصطفى رسولي نحضر بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد تشيصه والحمد لله بالفضل والتناه سبحانه الله وبحمدك شبك يا جاهل أنت سبحانك وبحمدك سبحانه الله وبحمدك يا عمد سبحانه وسلم وعمد سليم الحمد لله رب العالمين.